cukup lama proses perkawinan ini berlangsung, sudah sekitar 3 menit. Kita akan dokumentasikan sampai berakhir, sampai selesai. Pemecahan terjadi di akuarium ukuran 60x60. Tampaknya ikan yang kawin ini tidak merasa terganggu walaupun kita dokumentasikan. Tampak bahwa telurnya sudah semakin banyak yang menempel pada pipa. Jadi ternyata si telur dibuahi setelah telur tersebut menempel pada pipa. Setelah itu baru yang jantan akan membuahi telurnya. Lagi nempelin sih. Ya sudah 5 menit.